Aksi unjuk rasa kembali digelar Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh Kota Batam di halaman kantor perwakilan Gubernur Kepulauan Riau. Hampir seribuan pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia menuntut ditetapkannya upah minimum sektoral Kota Batam tahun 2019 yang telah disampaikan kepada Gubernur Kepulauan Riau beberapa waktu lalu. Sebelumnya aksi serupa telah dilakukan di kantor Gubernur Kepulauan Riau pada tanggal 21 dan 22 Januari 2019 lalu, namun tak membuahkan hasil. Ketua Konsulat Cabang FSPMI Kota Batam yang menjadi penanggung jawab aksi, Alfi Toni, mengatakan, meskipun beberapa kali perundingan sudah selesai, namun penetapan oleh Gubernur tak kunjung datang. Menurut mereka, Gubernur hanya tinggal menandatangani dan mensahkan UMSK Batam 2019. Aliansi para buruh juga meminta adanya peraturan Gubernur terkait angka UMSK Batam, agar tidak selalu menjadi tuntutan pada setiap tahunnya. Menanggapi hal tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kepulauan Riau Raja Ariza mengatakan, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyambut baik usulan adanya pergub dan akan merekomendasikannya kepada gubernur. Apalagi di daerah lain sudah ada yang memiliki aturan tersebut sehingga penentuan UMSK memiliki kekuatan hukum tetap. Acara berlangsung kondusif di mana masa pekerja dikawal sekitar 300 personil kepolisian dari Polresta Barelang. Kita berharap ada ya pertukaran kado lah, sekarang gubernur itu kado yang dari kita, nanti kita yang hari ini walaupun belum pasti ya, kita belum lihat SK-nya, tapi sudah langsung dari orangnya ya, langsung dari Pak Gubernurnya, maka kita sangat berterima kasih lah. Kemudian kita juga meminta kepada Pak Gubernur, karena keberatan atau kesulitan Pak Gubernur itu adalah tiap tahun SK ini kan digugat terus. Kasih juga sama Pak Gubernur untuk bikin pergub, jadi untuk mengisi kekosongan yang ada di Permenaker 15 2008 terkait upah minimum sektoral, maka bisa digunakan ya, pergub tersebut. Jakarta dan pimpinan-pimpinan unit kerja yang hari ini mengerahkan kita mendorong ini supaya segera dengan ini dinyatakan untuk aksi hari ini selesai ya, setiap tahunnya tidak ada lah bisa kembali ke rumah masing-masing. Hati-hati kita kan sudah diatur sedemikian rupa, juga silakanlah pihak masing-masing, cuma kita ikuti dengan prosedur hukum. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Tribrata TV, salam Tribrata.